dari Kalimantan dan tumbuhnya hanya di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Utara. Ini buah ini bentuknya seperti durian, tapi ini jenjangnya namanya bulai elai ya. Isinya itu seperti ini. Nah, isinya kayak gini. Isinya seperti ini, kuning gini. Bentuknya sama aja ya. Jadi ini lagi banjir buah lai. Kalau di tempat teman-teman itu namanya buah durian, tapi kalau kami lai. Kalau durian itu bentuknya itu buah durian. Kalau di sana kan ada durian Medan, durian Montong, bentuknya sama. Tapi kalau ini beda. Ini buah lai khusus asli Kalimantan dan tumbuhnya hanya di Kalimantan Utara. Tapi kalau ada yang tumbuh di daerah lain, silakan teman-teman komen, tinggalkan komen di bawah biar kami juga mendengar. Nah, ini kalau durian ini di setiap daerah itu beda. Sama ya, Cak? Nah, di daerah lain juga beda ya. Ketarakan, jangan lupa mampir di tempatnya Abang Aco. Depan itu juga. Depan. Oke, sip. Ini ya, ini teman-teman, kita masih bersama dengan Abang Harun Kaltara 01 alamat di depan. Dan sahabat kita Gondrong Kaltara ya, berburu buah lai bersama Abang Harun Kaltara 01. Ya, ini wisata kulinernya Abang Harun ya. Nah, ini buah lainnya berbeda dengan buah durian ya. Ya, teman-teman bisa lihat ini. Tempatnya di Nurpista. Ya. Jadi Bang Harun ini sekarang nikmati buah lai ya, Bang Harun ya. Yang mana buah lai itu, Bang Harun? Kalau menurut saya ini cuma namanya lai lah, lai ya. Kalau kami Tanjung kan, kalau yang itu mungkin durian yang sama. Durian. Kalau untuk lai lah. Kalau untuk di Tanjung banyak ya, Bang ya. Banyak. Iya. Banyak. Mungkin teman-teman. Mungkin teman-teman netizen ini Bang Harun mau lihat isi bagaimana bentuknya. Oh, tadi kan masih jauh tadi. Kalau mau lihat isinya begini. Ada isinya kuning. Pasti ya kuning. Ya. Namanya lai kan? Nah, buah lai itu kayak gini, teman-teman. Ini lah ya. Isinya. Iya. Ini rasanya manis ya, manis lembut ya Bang Harun ya. Manis. Ya. Ya. Jadi pada teman-teman, ini buah khusus ada di Kalimantan ya, buah khas Kalimantan. Kuat juga makan lah ya Pak Harun ya, kecuali makan durian. Kalau durian mungkin banyak nggak kuat juga kali ya, nggak kuat. Tapi pada teman-teman, memang buah lai ini lagi musim di Tarakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman ya yang telah mendukung, mendoakan misi pencarian daripada istri Pak Harun. Kita telah temukan dan malam ini kita berusaha untuk menghibur sahabat kita Bang Harun Kaltara sebelum kembali ke Tanjung. Jadi besok kembalinya jam berapa nih Bang Harun? Jam 2.20 ya? Dia sudah melepaskan landas ya. Iya. Di pelabuhan itu. Jam 2.20. Oh, jadi naik langsung sama Bang Aling TV ya? Iya, langsung besok. Iya. Jadi malam ini Bang Harun sama kita. Tadi kita dari Taman Berkampung ya Bang Harun ya? Tadi dari Taman Berkampung, sampai sekarang Tanjung ya? Iya. Ada segala macam permainan ya? Ada mobil, meja, apa macam-macam. Kita muntah-muntah lah sebentar dulu. Kesempatan muntah lihat ya. Kalau di video sebelumnya tadi itu di Taman Opal itu ya? Oh iya betul. Coba itu sore lah, mungkin ada ramai ya? Iya. Sore, langsung sore. Besok
Bang Harun pulang naik speed ya. Dari Tarakan jam berapa ini? Dari Tarakan jam 2. Jam 2 ya. Jam 2. Berarti kita, urusan kita tadi, misi untuk mencari istrinya Pak Harun, alhamdulillah selesai dan sudah bertemu dengan keluarganya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa ini tanpa rekayasa ya, tidak ada editan, tidak ada skenario, dan ini murni ya Bang Harun ya. Tapi kami tanya lagi sekali, bagaimana perasaan Bang Harun sampai saat ini, sudah bagaimana? Kalau menurut perasaan saya sudah lega dan semangat. Semangat ya? Tidak seperti sedih kemarin, masih seperti macam kemarin itu kita lemah, sedih, tidak ada rasa makan, tidak ada tidur, tidak bisa. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe Harun Kaltara 01 dan Abang Yus ya. Ya, nanti ada Abang 7000 Langkah, Bang Aling TV dan Bang Haryoto di Tanjung Selor nanti. Segini aja vlog kita bersama Bang Harun Kaltara. Ikuti video selanjutnya untuk besok. Kita insya Allah mengantarkan Bang Harun ke pelabuhan dan kita bertemu di Tanjung Selor. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.